hampir 200 kas sekarang ditujukan untuk pengadilan. Jadi kita akan ada dua kesimpulan. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan kesehatan chemical analysis, artinya kita menggunakan bahan kimia. Yang kedua adalah kita menggunakan non-destructive analysis, NDA. Ini menggunakan perangkat yang disebut dengan lunak, tetapi ini memiliki waktu yang lebih lama juga. Tapi kita mulai langsung. Yang pertama adalah punya Ariska, Pak Ariska. Ini positif memberikan warna biru dengan sangat kuat. Sekarang ini walaupun tampak sepertinya adalah gas-gas, sifatnya ini adalah mudah menyerap air, sehingga ketika ditaruh ke kawasan begini nanti akan berubah bentuk menjadi mencair. Berbeda dengan kapuk garpun yang lain adalah bentuknya agak kristal kering dan ini bisa bertahan bertahun-tahun. Berikutnya adalah dari Reddy Adrianto. Ya, Bapak Kami Polres kedua, tersangka Reddy Adrianto alias Sugeng bin Suroto dengan barang bukti berupa narkotika satu sebanyak 67,04 gram yang untuk penyusakan, kemudian 5 gram untuk pembuktian perkara di persidangan. Tipe yang sekarang ini adalah tipe yang kering. Ini katakanlah kalau orang tipe yang melakukannya bagus, begitu katakan kering, dia tidak menyerap laut dan bisa disimpan ke tahun-tahun. Begitu pak. Berdasarkan kualitasnya tidak bisa dikatakan itu. Kualitasnya itu adalah berapa kadar metabolon yang ada. Tapi dari sisi keawetan ataupun ada peningkatan pemasaran, kita akan menyatakan bahwa yang krim ini adalah buruk. Tetapi sabu ini bukan hanya dalam bentuk kristal. Ada bentuk cair, ada bentuk sebus. Jadi tidak melulu dalam bentuk kristal. Yang ini bukan tadi oleh rekan-rekan begitu, rekan-rekan yang dilaksanakan untuk lebih mempertajam. Karena adanya informasi dalam bentuk cair sudah memasuki wilayah kita. Kita tetap menjaga protokol kesehatan ya.
sendiri kita masih menunggu hasil tes atau sampel percakapan yang akan dari Kepolisian. Ya, dengan waktu kita selanjutnya, tetapi juga kita masih bisa roh. Oke. Belum. Ya, untuk penggunaan barang bukti materi kita hitung bersama dimulai dari 3, 2, 1. Artinya barang ini tidak akan bisa lagi digunakan karena telah rusak dan mengandung racun yang sangat tinggi. Selanjutnya dibuang ke septic tank. Sehingga secara keseluruhan pemusnahan sempurna, tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Baik, sudah terlihat bersama barang-barang bukti telah dimusnahkan. Kami silakan untuk Bapak mengisi untuk nanti kita terlebih dahulu. Selanjutnya, sekarang kita lanjutkan dengan